リバーシブル。宗城様、そいつやっちゃってくださいよ。頼みますよ。これだけ道が荒れるのは姉上に無縁とは言えまい。宗城に。宗城に。ちょ、これ降りられないんですけど。Halo guys, and welcome back to my channel Program Study. Dan sekarang kita akan lanjutin lagi World Record Game Pasaran 4 Sumeragi. Jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam stage ketiga untuk Sengoku story-nya Carter Oichi. Ya, di sini mungkin gue akan masuk ke stage boss fight ya. Kita akan coba masuk ke map ini. Ya, dan untuk assist-nya terakhir kita menggunakan si Sasuke ya. Dikarenakan musuh yang akan kita lawan adalah Sasuke, Kasuga, sama si Kotaro. Gue mungkin akan pakai si siapa ya, bentar, Nobunaga, nanti aja deh. Kita akan coba pakai Kenshin aja biar cepet ya. Ya, di sini untuk kostumnya si Oichi kayaknya nggak perlu ganti ya. Kita mungkin akan tetap menggunakan kostum yang ini guys. Oke, let's go. Kita akan masuk untuk melawan 3 shinobi. Iya, jadi di stage ketiga kita akan masuk ke stage yang boss fight seperti ini. Dan setelah ini kita akan baru masuk ke stage yang panjang ya. Yuk, sini. Yuk, kita akan coba kalahin si Sasuke dulu. Nice. Sasuke mati. Bentar, kita akan kasih skill R2 dari si Oichi ya. Bentar, sini. Sini dong, Kasuga. Bentar, ini musiknya hilang ya. Ya, musiknya hilang, tapi tenang aja guys. Di sini akan kembali seperti semula ya. Ya, anjir nih Kasuga menghindar terus ya. Oh shit, oh shit. Iya, Kasuga dikalahkan sama atasannya sendiri coy. Nice. Ya, come on Oichi. Kalahin si pria bisu ini. Ya, bentar, barusan gue dibacok sama si Kotaro. Ini merupakan kelemahan ketika kita menggunakan karakter yang lambat ya. Iya, nggak enak banget anjir ngelawan si Kotaro pakai si Oichi. Iya, di sini musuh yang cepet harus dilawan menggunakan karakter yang cepet juga ya. Oke, nice. Ya, kita berhasil untuk mengalahkan mereka bertiga ya. Ya, seperti biasa, di sini mereka akan membelah bulan anjir. Tapi di sini gue nggak tahu ya, itu merupakan bulan yang asli apa enggak. Wait, di sini kita akan jual senjata sampahnya si Kenshin. Oke. Iya, jadi itu merupakan stage yang ketiga ya. Sekarang kita akan coba lihat kondisi untuk stage yang keempat. Oke, ada si siapa nih? Motochika ya. Motochika Chosukabe sama si Magoichi Saika. Terus siapa lagi nih? Ada yang Yamanakashi Kansuke. Dan juga ada Fugitive ya. Oke, ini merupakan yang biru-biru merupakan drama story, dimana kita sudah pernah masuk ke drama story.
Di sini kalau kalian lihat drama story-nya di mana si Katsuya Shibata itu membunuh si naga masa dan membuat naga masa itu mati, itu kalian bisa cek di playlist ya untuk video detail dari drama story-nya Oichi. Ya, di sini mungkin kita akan masuk ke map yang panjang ya. Ya, gue pengen masuk ke map ini sih, mengalahkan si Sorin Otomo ya. Dikarenakan di sini juga ada ini fugitif atau buronan. Kita akan masuk ke sini dan mungkin asisnya kita akan ganti ke Nobunaga Oda. Kita akan pakai kakak beradik ini ya. Nobunaga sama Oichi. Wanjir, ini Nobunaga menggunakan kostum dari Monster Hunter ya. Ya, ini dia. Bukan kostum Monster Hunter, tapi mirip ya. Mirip seperti kostum Monster Hunter. Ini merupakan kostum tamat ya. Ya, terus ini merupakan kostum dari Basar 3 Utage yang bisa kalian beli di shop ya. Kita akan pakai kostumnya ini aja. Mirip seperti kostum DLC-nya si Katsuya Shibata ya. Ya, mantap. Terus senjata sudah siap ya, sudah memiliki personal item dan juga elemen kegelapan. Ya, jadi sama-sama elemen kegelapan nih bos. Sudah mantap semua. Let's go, kita akan coba mengalahkan Sorin Otomo. Nanti di stage yang kelima sama keenam, kita baru akan kombinasikan si Oichi sama si Naga Masa ya. Jadi pada video kali ini kita pakai kakak beradik, dan di next video kita baru pakai suami istri. Yuk, come on. Di sini nggak enaknya tuh emang lemot sih. Gue nggak suka sama karakter lemot ya. Yuk, kita pakai si Nobunaga aja. Untung di sini Nobunaga nggak selemot si Oichi ya. Dan attack-nya juga sakit ini si Nobunaga. Oh iya bentar, skill L1 kotaknya si Nobunaga ini dia menggunakan ininya ya, apanya, selendangnya itu. Iya, lumayan bagus sih. Oke. Iya, di sini kita akan coba mengalahkan si Munishige Tachibana ya. Seperti biasa dia akan bersembunyi di bagian atas. Bentar, kita ganti skill R2. Iya, skill R2-nya si Oichi. Dia pakai yang apa sih? Ah, yang ini kelamaan anjir. Bentar, kita akan ganti ke yang ini aja ya. Iya, tapi semuanya memang lama sih skillnya si Oichi ya. Skillnya tuh untuk mengaktifkannya tuh agak ini guys, agak lama daripada karakter yang lain ya. Oke, nice. Iya, ini si Munishige Tachibana untuk video kali ini kita akan coba lewatin ya. Apa yang akan terjadi jika kita melewati si Munishige? Gue juga belum pernah melakukan hal ini sebelumnya ya. Ya tuh, Munechige ada di bagian atas. Kita akan coba lewatin si Munechige dan langsung ke sana. Oh, nggak bisa guys. Ya, ternyata nggak bisa. Tapi kita akan coba ya. Kita akan coba lewatin si Munechige. Yuk, kita langsung aja lewatin. Kita langsung ke base ya. Ke base berikutnya. Bentar, skill R2-nya si Nobunaga kita akan ganti ke yang ini ya. Iya, ini fokusnya untuk serangan ininya, rifle-nya atau shotgun-nya itu ya. Ah shit, anjir. Iya, gue tembak sama ini. Bentar, kita akan coba cuekin aja si Munishige. Gue penasaran apa yang terjadi gitu loh kalau kita nyuekin si Munishige terus ya. Bentar, kita kasih Susanoo dulu coy. Ayo sini.
siapa yang berani melawan Susanoo dari Shinobu Naga? Sini. Sini kita hajar semuanya anjir. Ya gak ada yang bisa coy ngalahin si Susanoo-nya Nobunaga ya. Wait bentar. Gue denger barusan suara fugitif. Oke, ini dia. Udah mati. Barusan gue cari di mana gitu loh. Ternyata udah mati di sini, guys. Fugitifnya ya. Sip. Kita akan coba meninggalkan si Munashige dan kita akan coba lihat apakah dia bisa mengejar kita atau enggak menggunakan ini ya. Menggunakan roller coaster. Iya tuh, dia nge-stuck di bagian sana ya. Si Munashige-nya. Iya, dan dia malah kembali. Si Munashige malah kembali ke base yang ada di tengah, guys. Ya, dan itu dikejar sama si Oichi ya. Oke, ternyata di sini jika kita nyuekin si Munashige, dia akan kembali ke tempat asalnya, ke tempat yang tadi ya, yang ada kora-koranya itu. Iya, dia ternyata nggak bisa datang ke tempat ini, coy. Bentar. Gue pengen lihat, gue akan coba tunggu di sini. Apa jangan-jangan dia mau muter? Iya, ternyata nggak bisa dong. Iya, ternyata dia kembali ke atas ke tempat kora-kora situ ya. Iya tuh, dia cuman bisa muter-muter di tempat itu. Oke, kita akan coba ketemu sama si Sorin. Iya, ini dia. Sang penganut Shafuism ini ya. Langsung kita kalahin aja dia. Ya, nice, bagus Oichi. Langsung kita kasih musou. Oh iya, gue lupa musouhnya si Nobunaga kan gak bisa digerakin ya. Jadi benar-benar jaraknya tuh harus sangat-sangat dekat, guys. Gak bisa diarahin ke kiri ataupun ke kanan. Jadi itu merupakan sedikit kekurangan dari musouhnya Nobunaga ya. Shit. Ntar langsung kita kasih musouhnya si Oichi aja. Iya, apa nih? Iya, kenapa nih? Oh, ini pertama kali coy. Ini pertama kali kita melihat si Munashige ada di atas sana, anjir. Iya, di sini dipanggil ya. Jadi di sini ketika darahnya si Sorin Otomo sudah berkurang sekitar 50%, dia akan memanggil si Munashige atau memaksa ya, memaksa Munashige untuk muncul di tempat ini. Jadi kalian nggak bisa menyelesaikan stage ini itu tanpa melawan si Munashige. Tapi tidak wajib ya, tidak wajib untuk dikalahin. Tapi dia akan tetap muncul walaupun tadi sudah kita tinggalin ya. Yuk langsung aja. Let's go, kita keluarin Susanoo cuy. Matilah kamu ya. Nice. Iya, dan di sini sepertinya kita tidak bisa mendapatkan bonus ya kalau misalkan kita tidak mengalahkan si Munashige. Ya, bentar, ini stage-nya berakhir atau enggak nih? Bentar, gua akan coba tunggu. Ya, berakhir. Jadi memang tidak wajib untuk mengalahkan si Munashige. Dan di sini kalau kalian pengin dapat bonus baru kalahin si pria ini ya, si Munashige ini. Jadi ini baru pertama kali loh gue menyelesaikan stage ini tanpa mengalahkan si Munashige. Biasanya gue kalahin ya di tempat yang ada kora-koranya tadi. Ternyata si Sorin tuh dia akan memanggil paksa si Munashige yang dimana dia masih berada di, sorry, bukan kora-kora ya itu namanya ya, seperti biang lala gitu guys. Oke, lumayan naik level ya. Jadi itu merupakan stage keempat. Sekarang kita akan coba lihat kondisi untuk stage berikutnya.
siapa nih? Wanjir, ada kelompok Takeda. Siapa lagi? Wah, ada Kotaro ya. Kotaro sama Matsunaga. Dan ada siapa lagi nih? Iya, oh satunya lagi adalah si Senoriku ya. Iya, ini ada dua map boss fight dan juga ada map Takeda. Mungkin di next video kita akan masuk ke map Takeda ya. Ya, kita akan coba masuk ke map ini dan gue akan mengkombinasikan Oichi sama Naga Masa Azai pada video yang selanjutnya ya. Jadi oke, mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Goodbye guys.